semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Hairul Ihwan Sarti. Di video kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara mengubah font bawaan Windows 10 dan mengubahnya ke tampilan default lagi. Jadi, nanti kita akan ubah fontnya dan kita akan ubah ke tampilan awalnya lagi. Nah, jadi jika misalnya kalian telah mengubah fontnya tapi bingung cara mengembalikannya ke awal, nah jadi kalian bisa ikuti saja tutorial ini sampai selesai. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke video tutorialnya, di sini kalian juga membutuhkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu nanti saya akan bagikan di deskripsi video ini. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, jadi sesuai yang saya katakan pada awal video tadi, nah ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Nah, di sini ada teks dokumen. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Notepad untuk membukanya atau software yang lainnya. Nah, untuk font default ini, nah ini nanti kita akan gunakan untuk mengubahnya ke font defaultnya ketika kita sudah mengubah fontnya. Nah, kita close dulu. Nah, di sini ada font untuk diganti. Nah, disinilah kita akan mengganti fontnya nanti. Nah, kita klik dua kali. Nah, ketika sudah membuka notepadnya, nah di sini ada font untuk diganti. Nah, jadi font untuk diganti ini, nah di sini kan ada seperti ini nih. Nah, nanti kita akan masukkan ke bagian regedit. Nah, jadi di sini kalian tinggal pilih dulu font yang ingin kalian pilih untuk kalian ganti. Nah, jadi di sini kita minimize semua dulu, lalu di bagian home-nya kita klik kanan dan pilih personalize. Nah, lalu kalian tinggal klik fonts di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan font yang bisa kalian pakai atau kalian bisa drag and drop untuk menginstal font di sini. Nah, oke, jadi di sini kalian pilih saja font yang kalian ingin pakai. Nah, sebagai contoh saya akan pakai saja font yang ini, African. Nah, jadi untuk memakainya kita tinggal klik. Nah, di sini ada nama fontnya. Nah, itu kalian ketikkan nanti di notepad ini yang font untuk diganti. Nah, jadi di sini kan full name-nya itu fontnya namanya African. Nah, di bagian paling bawah ini ada seperti ini, Sigoi UI Abadi Empty Condensed Light. Nah, ini adalah font. Nah, di sini kalian tinggal ubah fontnya menjadi font yang kalian ingin pasang ya di sini. Nah, di sini full name-nya African. Nah, kalian tinggal samakan namanya ya. Oke, di sini namanya sudah sama. Nah, pastikan kalian mengetik nama fontnya itu pas di sini ya. Sigoi UI, lalu di sama dengan ini, lalu di sini. Oke, nah kemudian kalian tinggal klik save, tapi bukan di control save, tapi klik file, pilih save as. Nah, jadi untuk menyimpannya ini, kita bukan menyimpannya lagi dengan format TXT. Jadi kita klik titik pada bagian akhir judulnya ini, font untuk diganti ini, kita klik titik, lalu pilih reg, ya, titik reg. Kita klik save, nah lalu kita close semua. Close. Nah, selanjutnya kalian tinggal masuk ke folder tadi di mana kalian ingin menyimpannya. Nah, ini adalah font untuk diganti yang sudah kita edit dari sini tadi, yang kita simpan dengan format registration entries ya, regedit. Nah, caranya cukup mudah ya untuk mengubah fontnya langsung. Kita klik saja font untuk diganti ini, klik saja dua kali. Nah, jika disuruh do you want to allow this apps to make change your device, kita klik yes saja. Nah, kalian tinggal klik yes saja sampai selesai. Oke, ketika sudah selesai, nah ini fontnya sudah terganti tapi tidak langsung berubah. Jadi caranya kita restart komputer atau laptop kita. Jadi klik saja di menu start, lalu klik icon power ini, lalu pilih restart. Dan kalian tinggal tunggu lagi sampai komputer atau laptop kalian hidup kembali. Nah, nanti fontnya langsung akan berubah. Oke, ketika kalian sudah merestartnya, nah kalian bisa lihat di sini font yang tadi awalnya default sudah berubah ke font
yang tadi saya pilih. Nah, jadi ya font yang saya pilih itu seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita coba buka Windows Explorer. Nah, di sini juga sudah berubah ya, semuanya sudah berubah seperti ini nih, udah tebal. Nah, lalu kita coba buka salah satu software. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah berubah semuanya nih seperti ini ya. Nah, itu dia cara mengubah fontnya. Nah, tapi misalnya jika kalian ingin merubah fontnya lagi ke default karena fontnya itu kurang bagus bagi kalian ya. Nah, jadi caranya cukup mudah, kalian jangan panik. Nah, kita close dulu. Nah, lalu kalian buka lagi file Explorer, lalu cari bahan tadi yaitu ganti font ini. Nah, di sini kan ada font default nih. Nah, di font default ini kalian tidak usah mengganti semuanya lagi ya, tidak usah mengetikkan font lagi. Nah, jadi font default ini kita save lagi dengan format reg ya. Jadi kita klik file, lalu pilih save as, dan kalian tinggal ke bagian akhirnya, lalu klik titik dan pilih reg ya. Regnya kecil aja, reg. Oke, lalu tinggal diklik save dan close. Oke, di sini font defaultnya sudah menjadi reg ya. Nah, pastikan di font default ini tidak ada yang kalian ubah ya. Misalnya kalian tambahin titik ataupun yang lainnya. Nah, jika font defaultnya kalian ubah ya, di sini nanti tidak akan berhasil. Oke, di sini font defaultnya sudah bertipe registration entries. Nah, kita tinggal klik lagi dua kali. Lalu jika ada perintah tinggal klik yes yes aja. Klik dua kali. Lalu ada perintah lagi seperti ini, do you want to allow these apps to make change your device? Kita klik saja sampai selesai. Lalu kita klik yes lagi dan klik OK. Nah, lalu kita close. Nah, di sini ada beberapa yang sudah berubah ya. Nah, jadi agar semuanya langsung berubah, ya, kita restart lagi. Oke, jadi kita klik start lagi, pilih power setting ya, power, lalu pilih restart. Oke, ketika sudah di restart lagi, nah, maka kalian bisa lihat semua font yang tadi kita ganti itu sudah menjadi default lagi seperti pada awalnya. Nah, coba kita buka software tadi. Nah, di sini juga sudah berubah semua, dan file explorer kita coba buka. Nah, ya, di sini sudah berubah lagi menjadi defaultnya. Jadi kalian tidak usah khawatir jika kalian sudah mengganti fontnya tapi fontnya itu gak cocok. Jadi kalian tinggal ubah lagi ke awal dengan cara tadi. Oke, seperti itu saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. See you next time. Bye-bye.